Menumbuhkan jiwa wirausaha dari sekolah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga riang dan gembira hari ini. Di video kali ini, kita akan memanfaatkan daun serai untuk kita jadikan minuman segar alami dan bernutrisi. Oh ya, teman-teman pasti tahu kan tanaman serai? Tanaman serai itu semuanya bermanfaat loh. Mulai dari daunnya, batang, dan juga akarnya. Dan sekarang kita akan memanfaatkan daunnya. Ya, daunnya yang sering dibuang orang ketika panen, ini bisa kita manfaatkan loh untuk dijadikan minuman daun serai. Ini adalah teman-teman dari SMA Terbuka Tarumajaya, TKB Ilalang School. Kami sedang berada di kebun serai milik warga yang tidak jauh dari sekolah. Pohon serai ini akan dipanen, jadi oleh pemiliknya kami boleh mengambil daunnya. Karena yang dipanen adalah bagian batangnya. Jadi daunnya boleh kita ambil. Daun serai ini akan kita bawa ke sekolah untuk diolah menjadi minuman. Sepertinya jauh juga ya ladangnya dari sekolah. Enggak juga sih, paling hanya 5 menit dari sekolah. Ini adalah sekolah kami, SMP dan SMA Terbuka Tarumajaya TKB Ilalang School. SMP dan SMA Terbuka Ilalang School berlokasi di Villa Mutiara Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, kami sudah sampai di tempat kegiatan belajar TKB Ilalang School. Terima kasih kakak kelas yang sudah membantu mencarikan daun serai. Daun serai ini akan segera diolah oleh teman-teman kelompok wirausaha SMP dan SMA Terbuka Tarumajaya TKB Ilalang School. Ada banyak wirausaha yang kami kembangkan di SMP dan SMA Terbuka TKB Ilalang School. Di antaranya adalah memproduksi minuman alami daun serai dengan merek Natural Drink. Di balik kesegaran minuman daun serai ini banyak menyimpan manfaat bagi tubuh kita. Lantas, apa saja manfaat daun serai untuk kesehatan? Daun serai yang mengandung mineral seperti kalsium, kalium, mangan, magnesium, dan zat besi, serta vitamin A dan C, memiliki manfaat antioksidan. Juga memiliki manfaat antimikroba dan anti radang, serta dapat mengurangi risiko kanker. Juga dapat membantu meningkatkan sistem pencernaan. Sekarang kita mulai mengolahnya. Setelah tadi disiangi dari daun-daun kering, kemudian diikat, lalu dicuci bersih dengan air mengalir. Lanjutkan dengan menyiapkan panci besar untuk merebus daun serai. Kemudian masukkan semua ikatan daun serai yang sudah bersih. Lalu tuangkan 12 liter air bersih untuk 10 ikat daun serai. Kemudian nyalakan api kompor dan tuangkan 1 kg gula pasir agar rasanya lebih nikmat. Komposisinya 1 kg gula pasir untuk 12 liter air bersih. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam panci, lalu kita tutup pancinya rapat-rapat. Dan tunggu hingga air mendidih. Jika sudah mendidih, berarti sudah matang dan kita bisa mematikan kompornya. Kamu mau tahu aromanya nih, seger banget. Seperti aroma lemon. Sekarang kita mulai mengemasnya. Ini adalah air serai yang sudah jadi dan sudah pula disaring. Lalu masukkan ke dalam dispenser untuk memudahkan pengemasan. Kemudian masukkan air serai ke dalam botol. Setelah botol diisi dengan air serai, dilanjutkan menempeli botol dengan stiker merek produk minuman kami, yaitu Natural Drink. Produk minuman kami sudah siap dipasarkan. Kami memasarkannya dengan cara mengikuti bazar-bazar pameran produk atau dititip di toko-toko sekitar sekolah.
atau menaruhnya di kantin siswa? Ya, kantin siswa, karena kantin ini dikelola sepenuhnya oleh siswa. Yuk kita menikmati minuman alami daun serai yang kaya akan manfaat bagi tubuh kita. Minuman alami daun serai dengan merek Natural Drink. Minuman ini seger banget. Apalagi dinikmati bersama sahabat-sahabatmu. Wah, kesegarannya berlimpah deh. Bagaimana? Pasti kamu ingin mencobanya juga kan? Merapatlah kemari dan belilah produk kami. Produk minuman kesegaran alami dari alam yang Allah anugerahkan untuk kita. Baiklah, sudah dulu ya. Dan sampai jumpa.